Film Hamdil De Juga Sanam yang disutradarai oleh sutradara film populer Sanjay Lila Bansali ini baru saja memperingati 22 tahun masa rilisnya. Film ini memiliki pasangan yang luar biasa, yaitu Salman Khan dan Aishwarya Rai Bachchan. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar berita Bollywood. Dua aktor ternama ini pernah berkencan satu sama lain untuk waktu yang cukup lama, sebelum akhirnya hubungan mereka kandas dengan cara yang kurang baik. Aishwarya Rai menyalahkan Salman Khan atas perilaku arogan dan juga kekerasan fisik, sehingga hubungan mereka berakhir dengan cara yang buruk. Sejak saat itu, keduanya tidak pernah berbicara atau membicarakan satu sama lain secara terbuka. Baru-baru ini, memperingati 22 tahun masa rilis film Hamdil De Juga Sanam, beberapa pemain dan kru film merayakannya dengan membagikan postingan di akun media sosial mereka masing-masing. Jika biasanya artis lain memposting foto atau cuplikan adegan dalam film dengan lawan mainnya, berbeda halnya dengan Salman Khan dan Aishwarya Rai. Tidak satupun dari aktor itu memposting foto mereka berdua saat membintangi film tersebut. Hal tersebut dikabarkan membuat beberapa penggemar merasa kesal dan kecewa. Seperti yang kita ketahui, film Hamdil De Juga Sanam adalah salah satu film hit Salman Khan pada masa itu. Dan penampilan Aishwarya Rai dalam film tersebut juga disukai oleh banyak orang. Sementara di sisi lain, Ajay Devgan yang juga membintangi film tersebut turut memberikan salah satu penampilan terbaiknya di film hits itu. Dalam rangka memperingati 22 tahun film tersebut, tentunya ketiga bintang Bollywood itu memposting foto dari set film tersebut untuk merayakannya. Jika Ajay Devgan memposting foto lengkap dengan Sanjay, Salman, dan Aish, beda halnya dengan dua bintang lainnya. Salman Khan memposting foto hanya dengan Sanjay Lila Bansali dan menulis bahwa 22 tahun telah berlalu. Sementara Aishwarya Rai membagikan beberapa foto dengan pembuat film tersebut dan juga foto dirinya dalam film. Dia menulis bahwa Hamdil De Juga Sanam menyelesaikan 22 tahun, dan dia ingat cinta yang dia dapatkan dari pembuat film tersebut. Aktris cantik itu bahkan berterima kasih kepada penonton film tersebut di seluruh dunia. Wah, sungguh disayangkan ya, Salman dan Aish tidak memposting foto mereka berdua. Tentunya alasan dibalik Salman dan Aishwarya tidak saling berbagi foto bersama bisa dipahami ya. Meskipun tidak membagikan foto bersama, pasangan Salman dan Aishwarya pastinya akan tetap ada di hati para penggemarnya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kedua aktor berbakat ini pernah menjadi salah satu pasangan favorit banyak orang. Kalau menurut Anda bagaimana? Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan tetap nantikan informasi seputar dunia Bollywood hanya di channel Berita Bollywood. Terima kasih.